butuh berapa menit obrolan supaya aku bisa ngejual barang yang ada di sini, guys. Namanya adalah sabun cuci muka. Enggak lah, sabun cuci piring, cuy. Kita bakal cobain eksplorasi kita ini apakah akan berhasil. Ini waktu enggak tahu sih berapa lama. Jadi aku pengen kita coba ya, guys, ya. Lampu masih menyala jam segini, lur. Jam berapa sih? 3 kok kayaknya. Kenapa banyak sedikit sih? Tiga nih, bapak. Ada tiga. Nah, kasih ini. Mati dengan salah. Ini bolos. Kalau ini jamnya jam 7 malam, boleh dimatiin, cuy. Masker masih bagus, dibuang-buang. Kumannya dong, kumannya nggak kelihatan, bro. Oke, jadi kita udah mau nyampe pemasaran nih. Ini mau nyampe basuh. Kita sudah sampai di area pemasaran. Dulu rumahnya dibangun habis 230 juta, guys. Sekarang malah nggak dipakai rumahnya. Biasa orang kaya membangun untuk ditinggalkan. Itu maksudnya untuk, ya bener sih, membangun terus ditinggalkan. Tapi itu diapain? Habis itu ya udah nggak diapain. Jajanan aja, yang jajan anaknya sendiri. Akring juga itu kayaknya, idenya bagus ya. Nanti aku mau bikin lah, kayak gitu. Jadi aku pengen warung, enggak lah, mini supermarket. Biar lebih keren, hype banget, bis. Lampu, sore-sore, nyala. Oke deh. Ini ngomong-ngomong karena liatnya kenapa banyak unit ya, guys, ya. Gak tau licin apa ini. Ini gua kira motor bapak gua itu. Naikin 4 orang, guys, ya. Gak jebol apa shock breaker. Ya gak aja. Di sini ngomong-ngomong biasa suka banjir. Kalau setiap hujan gede gitu. Gak banjir. Nah, ini yang banjir nih malam, guys. Ini apa namanya? Pemasaran. Banjir. Malah tempatnya yang banjir. Sungguh sangat disayangkan sih. Es dulu dong, ketemu es dulu. Udah, guys, aku udah nyampe di dekat. Namanya apa ya? Oh ya, pemasaran ya. Masih tetap di pemasaran tempat yang sama. Cuman jalan udah cukup jauh nih. Jujumil lah. Karena kan selip-selip di sana sini ya. Warteg asli. Gak ada namanya warteg itu palsu, bang. Ada juga warteg bahari. Waduh, asli kalimatnya, guys. Oh, mungkin ada yang tiruan kali sih. Warteg tiruan, warteg pantan gitu ya. Keren. Oh, buka restoran kayak begini. Kapan balik modalnya kayak gini? Kiamat tuh, lihat tuh. Kapan balik modalnya, bang? Tahun depan ya. Nah aja, 2025 masih panjang kok. 2024 aja belum berakhir kok. Banyak kita jalan lagi, guys. Ini aku masih mengelilingi samudra, guys. Nah, ya benar, samudra. Terus, air banyak lagi. Ya, bang, ngapain malah berdoa di situ? Jangan berdoa, bang, lagi ngojek malah berdoa di situ. Oke, guys, jadi aku udah mau nyampe nih ya, udah mau deket soalnya, guys. Daripada aku ribet-ribet di mana, ya, cari aja yang bener-bener aja lah. Johannes kan udah pindah. Johannes,
Iya, anak sering. Maksudnya om gue pindah ke sini dia. Pindah-pindah aja dia. YMA. Laisen. Ke sistem kita Laisen. Jangan salah loh. Kalau tanaman di sini kaya-kaya, guys. Tuh, mobil yang tadi Laisen. Jangan salah makanya. Kalau salah, ya jangan sampai lah. Berlindung dalam pohon. Kalau salah ya. Ngomong-ngomong suaranya agak berisik ya guys ya, karena aku lagi di hutan rimba guys. Kalau nggak dimakan kita memakan, atau kalau kita nggak memakan kita dimakan guys. Oh rame banget ini. Ada apa nih? Ah ini dia orangnya. Iya bang, ini gue bawa ini formula terbaru dari pabrik gue. Moonlight nih. Ini ada merek? Ini 10.000 ini Moonlight. Enggak. Moon. Ini ada merek ini? Ini Moon, no. Moon apa? Moon artinya bulan, light artinya terang, terang bulan. Lisan. Siapa itu? Ini mah handphone lah. Ini nggak dikiloin, nggak dijual ini mah. Ma, batik. Nyala lah. Udah ini aja cepet nih. Itu ya, bagus HP ya. HP emang enggak dijual. Kok bisa rusak? Nah, itu. Lu masuk ke dalam air sih lu. Iya. Hah? Ya udah. Ya udahlah, lu pesan aja sama gua handphone mau enggak? Hah? Tekno. Ya, mau enggak? Cina itu mah. Tekno mah baru bukan dari Jepang itu. Enggak ada yang pakai. Enggak ada yang pakai. Samsung mau Samsung. Samsung. RAM-nya berapa? RAM-nya 4 GB. Hah? 4 GB. Ini gua hari ini jalan kaki lu, kesini lu. Hari ini jalan kaki gua. Ya masih boncengin gua dan ntar. Ini multiguna. Multiguna itu bisa motor. Buat motor bisa, mobil bisa, sepeda bisa, cuci piring juga bisa. Botolnya kecil sih, biasanya gede. Ya mau yang gede ada lagi yang gede. Literan ya. Udah apa? Wah lu bos. Ntar aja Dita. Ntar aja gua jalan kaki gini. Ntar aja tahun depan, hah? Kembali ada? Tahun depan gue baru bisa kesini lagi. Gak ada, gue bawa kunci doang deh. Iya makanya gak ada resiko. Yaudah ayo kita tukerin, pinjem motor lu dah, sama lu dah kok gak? Hah? Lu gimana lu? Ayo. Ke motor kemana? Tukerin duit. Waduh gak bisa, sekarang kalau mau belanja. Bisa ya? Enggak. Bisa? Enggak. Temen gue semua itu pemasaran, iya, tenang aja. Ya duitnya dong. Gimana nih? Gimana ceritanya? Emang kenapa sih lu kagak punya uang receh kan tukang ini? Habis tadi. Oh habis? Bayar itu tadi. Bayar apa? Tadi itu? Receh oh, dulu. Oh dia nukerin dia? Iya. Ya. Beli rokok. Beli rokok. Bagus lah. Mana motornya pinjam dong? Rokok udah 2 bungkus. Weh gila lu. Beli lagi gara-gara gila nuker duit. Makanya kalau nukerin tuh sekalian. 2 juta gitu, 1 juta. Hah? Ini ada peda nih. Peda dijual juga peda. Peda ini. Hah? Buat anak lo itu? Hah? Oh, jadi pedanya diapain? Dibuang? Yang bawa gerobak. Oh, yang bawa gerobak. Oh, punya dia? Bos sepeda. Oh, terus ngapain dia pedanya di taruh situ? Motornya yang mana nih? Lagi cari duit ya? Motornya yang mana? Ini? Oh, yaudah. Buat dulu nih. Mulus, cakep. Mana ada mulus-mulusnya nih? Udah barat sono sini belum mulus. Yaudah, gue jalan nih. Neneng, enggak, gua bilang gua jalan kaki nih. Wai, dikira bawa motor, bawa mobil. Kagak, gua hari ini gua jalan kaki aja lah. Gua mau nyari kesehatan loh. Nyari bang, kesehatan. Kemana? Deket dari sini mah. Ini motor apa nih, Beat juga ya? Beat itu mah, kelas Beat itu kayaknya. Hah? Apa Mio ya? Mio kayaknya. Mio itu kayaknya. Pegangannya. Mio Beat ya? Honda bukan sini, Honda gak? AM. Honda Beat baru. Oh, Beat baru. Malah dibuangin plastiknya ya? Nah, dia udah nggak kepake dia pakai besi baja nanti. Neng. Ya nih gue bawa dulu ya motornya ya. Lo lebih bagus kita puterin dari sini aja kali ya. Mana? Repot amat dari sini lah ini motor nih kaki nih. Aduh. Lo nggak mau nukerin lagi nih? Berapa? Ini di bensin ini aja. Hah? Ya bisa lah ntar tenang aja. Udah ya duluan ya. Enggak bisa lah, tenang aja. Yuk duluan ya. Motor dikasih, guys. Motor. Jadi bingung, guys.
kenapa dia malah dikasih semuanya ya? Motor dikasih, duit dikasih awes. Padahal bukan bapak gue loh. Ah gokil juga nih. Akhirnya apa-apa Gojek. Bang, ada punya tukeran gak bang? Hah? Punya tukeran duit ya? Jebanan itu jebanan. Nah, gak punya ya? Oh iya bang. Masih bang ya? Dikasih semuanya wes kita. Sekarang giliran aku mau gak mekerin lagi ke uang receh lagi, sulit nih kayaknya nih. Oh itu bang gua aja lah, bang gua kan teman-teman kita juga lah. Nah, oh dipakai aja ya, sampai jauh-jauh. Wait, mana lu? Bang, bang, mau nukerin duit bang? Punya nggak? Gocap, mau nukerin gocap? Cepana ya, 10 ribu. Kamu mana ya? Oh masih jauh. Bro, nukerin duit dong gua, boleh nggak? Nah, cepana nggak ada loh, 20 itu 20. Ada ya, udah dah. Masih bro ya. Pencarian belum akan berakhir belum kita mendapatkan apa yang kita cari tuh. Bang, mau nukerin duit dong, boleh ya? Nukerin duit, gocap nih. Iya. Kosong loh. Kosong loh. Gak ada, cuman ini. Selesai. Oh iya itu dia. Ada tuh. Bisa bang ya. Silahkan. Receh punya gak? Receh, iya, ceban, cebanan, cebanan 2 bulan ada sih, paling campur aja, boleh, boleh, goceng, goceng, boleh saya, mau nukerin juga? Nukerin paling juga di mana nih nukerin yang bagus? Di Balungan. Balungan ya? Balungan ada ya? Ada. Coba dah. Oke, oke. Iya, kayaknya ada bisa ya, nanti aja. Iya bang, mau bang. Kemarin gimana itu sabun cuci piring? Sabun cuci piring gimana? Bagus. Oh, mau nyobain lagi ya? Tunggu aja. Oh, yaudah, oke bang. Oke bang. Mau yang nanya bang. Ya, sudah guys. Woi bro. Lu punya uang receh gak lu? Gak punya lu? Ya, sama ya kita ya. Senasib sepetanggungan gitu. Gua ada sih uang receh. Anda pikir Anda pikir saya peduli? Ini tukerin dong bang. Ya kita tukerin aja, lu merah gue biru nih, gimana dah? Gak boleh. Oh gak boleh, boleh. Ya udah tuker sama yang recehan. Recehan cepanan ini, cepanan ini uang. Uang ini receh uang. Recehnya ada gak? Ya, ada gitu. Bang ada. Ada gak itu recehnya? Oh recehnya ketawa. Ah lu gape gue, heran gue. Ini motor-motor pinjaman nih lu kan. Untung ini bawa motor gua lu. Kalau gua udah gua ledakin di sini nih. Capek gua. Nyari-nyari udah 5 orang nih. Ya apa? Ini mah jetek. Orang ini aja motor pinjaman mau nyari jetek lagi lu. Ya udah tuker. Oh ya tuker lagi ya. Iya. Kan tuker 1000 jadi 10.000. Iya. 10.000 sama 1000. Benar enggak? Iya. Kalau 1000 jadi 1 juta lu. Iya, itu. Keren juga lu. Keren juga ya. Enggak mau nyala nih jadinya. Marah dia nih gara-gara lu nih. Lu kasih dulu uang receh lah, ada enggak? Enggak ada kalau gua. Enggak ada. Bocam enggak ada. Kalau cepet? Cepet gak ada. Nah. Susah. Ngomong orang ini susah ya emang ya. Kita ya sih yang mulai gimana? Oh gue yang mulai ya? Oh yaudah dah. Oke duluan ya bro. Oke bro. Ah gak jelas sih. Bro sama dia. Gak ada ini. Gak ada cenderungan. Gak ada cenderungan. Gak ada orang lain aja ini. Bang. Mau. Mau apa? Mau nukerin duit dong, ada gak bang? Gimana? Mau nukerin duit, ada gak? 10 ribuan. Ya, boleh bang. Tadi dikasih tahu tukang Batagor. Baik sekali tukang Batagor memang. Hanya memberi jalan. Oke deh, udah bang. Pas ya. Makasih bang ya. Iya. Asik, asik banget bang. Paling di GWP. Oh begitu deh cara nyalainnya. Males motorku kagak kayak gini soalnya di rumah.
Dia cuma tinggal nyala dong on langsung gas ya. Susah ya motor ini. Tahu lah aku nggak ngerti guys. Yang bawa motor tetangganya sendiri nggak taunya guys. Oh ya, yes, jadi aku udah nyampe mau pulang ya, saya mau pulangin motor lagi ya. Udah mual aku guys, motor dia. Nyalanya susah. Bukan bagaimana, ya kan? Enggak susah banget sih, masih gampang lah, masih bisa lah gitu. Guys. Namanya apa ya? Uji emisi guys, uji emisi ya. Uji emisi. Oh ya, ini ngomong-ngomong apa? Lupa guys. Namanya apa sih ini? Yang itu loh. Sen, lampu sennya nyala terus guys. Lampu dipajak di palap guys. Parah ya. Bocil yang mati. Wih ngeri guys. Berluang-luang ini jalanan. Berluang-luang ini guys. Waduh. Di sini nih emang jalannya tuh sedikit apa ya, keseriusan gitu ya oleh pemerintah ya guys, ya lihat jalanannya. Waduh. Oh iya, itu jalannya tadi bisa belok ke situ guys. Tapi aku nggak tahu guys. Tadi kelewatan. Berhubung ya inilah segenap kejiwaan yang sedang terganggu dari segenap jalanan yang sedang kita lalui ya. Itu membuat ibu-ibu di situ bekerja semakin keras gitu. Untuk membawa ke siapa ya? Ya ke si abang-abangnya lah ya. Karena dia mau kilonya guys. Jalanan yang sangat indah hari ini. Wait. Karena berhubung aduh. Kayak kencengan si abang ini gini. Dari saya, tapi saya juga kencang ini rasanya. Jadi dulu kita guys, ini kebetulan ada lampu yang mati. Yang nyala ya. Nyala nih jam segini. Padahal seharusnya udah mati cuy. Jam segini ini udah sore cuy. Gila. Ini kalau kesini ya, arahnya bisa ke rumah gue. Kalau kesini ke abangnya yang tadi. Mana ini aku? Oh sini. Dah. Nanti guys. Right, kita udah nyampe kembali di sini. Berarti tahun 2000 berapa ya? 23 apa ya? 3 guys. Let's go, my man. Oh, kenapa abangnya itu mau minjemin ya motornya? Buat nyari tukeran uang receh. Kenapa? Karena abangnya tahu guys, aku punya mobil guys. Tapi rumahku juga ada di sini deket gitu. Walaupun abangnya nggak tahu rumahku, nggak tahu aku bawa mobil. Hari ini aku bawa kaki dong guys. Jadi kenapa dia bisa percaya ya? Soalnya wajahku ini wajah apa ya? Bisa dipercaya kali ya? Di situ ya. Mungkin lebih gitu guys. Jadi ya udahlah, main aja ayunan dong. Bisa-bisanya dia membangun ayunan di atas jalanan yang terjalnya seperti tadi. Siapa ngapain main pasir gitu, nggak tahu lagi musim hujan. Licin banget main pasir lagi. Ya. Set. Bro. Udah. Ada gua dapet nih. Enggak pakai apa? Tipi enggak pakai apa? Ini kalau nggak pakai setbox, udah digital belum? Bisa lah harusnya. Kita lihat dulu ke belakangnya ini bolongan-bolongan apa. Ya jangan lupa untuk sobat Inspira ya, namanya siapa, alamat rumahnya di mana. Iya tadi ya kan tanah aduh aja. Untuk saat ini mungkin cuma bisa tadi ke tukang aja. Tadi ke mana tukang aja. Mungkin nanti akan kita yanginnya nih. Atau bagusan pakai kabel lah. Lu gimana? Kan unik jadinya. Ya kan? Unik kan? Unik. Wah unik lah. Lu gimana lu? Lu bikin gua repot aja lu, gua mau pulang nih. Oh iya, orang gua. Nanti dianterin pulang, dianterin. Enggak lah, gua bisa. Jalan sendiri gua. Nih, gua nenek gua diajak. Emang kenapa lu nenek gua enggak ada, nenek gua sama aja. Ah, ngobrol aja gak pernah lu. Deh. Coba lihat bisa enggak kalau enggak bisa? Bisa. Ngambilnya dari mana? Ya ambil dari siaran yang di ini dong, yang di setel. Lu enggak memang ini kenapa pakai penyambung? Emang kan bukan biasa pakai antena. Antena di situ ya, eksternal. Khusus saya mah gak ngerti pakainya cash itu baru ini. Emang ini TV apaan? Gua mah males kalau tempat lu nyamuknya banyak ini. Gua kalau udah duduk di situ tuh tahu-tahu gua abis tuh gendut-gendut kaki. Anu pada streaming mangga kayak sama lampu mandi
www.inspira.tv. Oke. Kenapa ini? Ini sudah ada yang masuk dari Cibinong. Di Rangut ya. Orang Sunda. Iya, di iniin, di setel. Mahudin di Cibinong. Ini ada nih handphone nih. Ini siapa ini handphone? Kamu tahu kan? Nah, itu katanya enggak ada lu. Iya, sekarang ada. Sorry, sorry. Umur anak. Udin. Esi ada aja dia. Esi suka Esi. Sama-sama ya. Apanya? Baterainya. Ya udahlah. Emang nyari lu mama mau kecil sih, Bang. Pun ayah pun gitu. Kurang nyem tambah. Baiknya nama itu kan. Oh. Oh. Betul kan kalau misalkan orang Sunda yang pengen rajin membantu, tolong menolong. Oh, namina. Cenah. Udah bisa lah ya. Iya. Gua cabut dulu. Lu kasih tahu nanti kalau sabunnya bermasalah ya ke gua. Enggak, ini gimana ngambil? Ambil dong. Kenapa emang? Gitu aja mesti diambil. Janganlah, jangan biasa yang ngambil-ngambil. Mencuri itu namanya. Pencurian. Mencuri aja lu, kerja lu kayak swiper. Bisa lah. Coba, Bang. Katanya buat. Kalau enggak ya pencet aja di situ. Nah. Iya, dipilih. Pencet testimoni. Iya kan, yang mana yang. Ya gua aja enggak punya TV kayak gini. Enggak ada TV gua kayak gini. Enggak bisa, Bang, enggak bisa layar sentuh dia mah. TV-nya masih manual. Nah, itu bisa tuh. Mati. Itu hidup tuh ramet tuh. Iya, tuh hidup tuh, Bang. Coba nyalain lagi. Nah, itu bisa. Ya udah, enggak usah di-setting lah, itu tinggal pencet-pencet aja kalau mau ganti siaran. Iya, presenter suara. Bukan siaran, ini enggak usah pakai Xbox. Gak bisa kali. Kalau kecuali ada antena yang di samping di sininya. Kalau ini gak ada mah gak bisa. Ada. Di mananya? Colokan belakang. Enggak, antenanya bukan colokan. Ada. Malah jadi mau berantem. Garut. Yang mana? Kintun salam kang Macaroge. Biar aku antena loh. Kintun salam kang Macaroge we. Iya, tapi kan gak ada antenanya, Pak. Ada itu di mana sini ini lain antenanya. Lain lu mah. Orang lain. Antena digital. Antena digital. Lain. Bukan. Kalau kayak tas bokil gitu. Iya. Udah emang udah paling cocok pakai bok. Kerja bagus. Jadi ya, gue jalan dulu ya. Lu lagian ada-ada aja lu. Katanya mau coba ini, coba itu. Semua dicobain, lu mau nyasar ntar yang ada. Ini ya. Jalan dulu ya. Hati-hati dah. Hati-hati kepleset nih, licin banget nih. Gila. Oke, udah guys. Capek guys, ngobrol-ngobrol sama dia nih. Bukan jadi hilang beban, malah nambah beban. Malah jalannya udah kayak masuk di ini guys, pedongkelan Takeshi di sini. Udah capek bos. Nggak, aku ngobrol sama ayam. Ayam, ayam guys. Ayam, ayam, kamu ngapain ayam? Nah, lu lagi makan ya, makan tanaman. Guys. Ayam makan kok? Oh, ayam makan tanaman ya? Asal jek apa nih? Ayam makan tanaman. Ayam memakannya ini kan? Nih, Outims. Ya, Outims harusnya ya. Makan tanaman. Gimana pula? Guys, karena berhubung aku masih jalan lagi ke beberapa tempat. Makanya dari itu dari makanya. Aku bakalan coba buat jalan ke lokasi guys ya, sono. Sono tuh. Balik lagi ke tempat tadi lagi ya. Thank you banget yang udah nonton kita kali ini walaupun agak absurd dan ya kurang jelas memang sih. Konteks bagian apa yang dijalani oleh pembuat videonya. Cuman ya seru aja gitu kan, setiap hari jalan kan. Jalan minimal ya 1000 langkah lah sehari. Itu akan membuat diri kita itu mudah untuk berpikir, mencerna sesuatu cuy. Ada kelebihan-kelebihannya ya. Gak hanya kelebihan bicara ya cuy, karena kelebihan bicara semua orang bisa bicara ya. Cuman untuk menganalisanya, dengan tindakan dia menganalisanya apa yang jadi perubahan jalannya. Tapi seru sih ya. Nyangka juga bisa kayak gini. Karena memang ya balik lagi mungkin aku orangnya ribet sih, lebih keribet. Ya makanya abang-abang di situ ngeliatin aja tuh. Kenapa? Kenapa Bang lihat-lihat aja lu? Kayak orang ada masalah apa aja lu sama gua lu. Udah guys. Udah. Ini habis hujan malah dicuci mobil. Tapi bagus juga sih. Habis hujan cuci mobil itu bagus banget daripada habis hujan malah tidur gitu ya. Nah, itu bahaya kan. Lihat ibu-ibu di sana. Warung asli, enggak ada warung palsu, adanya warungnya asli ya. Bukan KW-KW pokoknya. Dia malah tuh kasih minum tanamannya. Habis hujan kasih minum tanaman. Masuk akal. Masuk akal, Bang. Enggak masuk akal itu asli.
dulu guys, doang dulu kita guys. Capek kali ya lu. Bicanda. Enggak lah, sebenernya kita gak pulang juga sih, kita lagi mau ke pos gitu. Ya sebenarnya di video kita kali ini sebenarnya aku lagi mau bikin teknik aku tanpa modal guys ya, mau bikin program baru nih cuy. Program barunya tentang jual buah kali. Jual buah. Ya tadi aku udah punya modal nih 10.000 nih guys. Jadi aku enggak pakai modal. Terus aku sekarang bermodal 10.000 buat gimana caranya dapat langganan itu. Oi bro. Hai bro. Senyum mel kayak lagi iklan Pepsodent. Cabut dulu guys. Jadi tadi karena kita udah punya modal ya, so kita balik dulu guys. Besar baik. Bisa bangku malam sampai jatuh begini guys. Nah, karena berhubung aku orangnya tinggal dari sini ke sono, berarti aku jalan dari sini ke sini guys ya. Terdikit. Salah jalan nanti kalau mau guys. Salah jalan nih. Teknologi yang kita pakai nih akan percuma nggak kepake nih, kalau nggak ngerti gitu jalan-jalan. Ya pak, udah keren nih rumahnya ya. Nah guys, nah terus aku bakal coba ecerin seluruh dari sabun cuci piringnya guys ya. Jadi kita turun ke lapangan nih namanya. Apakah salah, Mister? Turun ke lapangan ya nggak salah lah. Namanya kita kan menjelajah market gitu kan. Menjelajah nih bro. Ibaratnya nih. Misalnya ada cara untuk kita bisa menggali sesuatu lebih matang lagi, lebih sigap lagi. Analisa apa yang kita harus lakukan? Analisa berpikir. Sejauh mata memandang. Sejauh telinga melihat. Jadi telinga melihat bang. Pokoknya sejauh mata memandang, sejauh dia tidak mengenal kita. Ush. Oh, jadi seperti itu. Kalau ini mobil yang biasa suka terjebak, iya kan? Siapa itu? Mobil orang. Wah ini mobil orang, bukan mobil kita ya. Oke cuy, jadi ini, wah ada bunyi nih guys. Kayaknya ini udah pertanda panggilan. Bisa di sini ada belalang ya. Bisa. Belalang kupu-kupu ya. Siang makan nasi, kalau malam minum susu ya. Nah, jadi nyampe nih. Eh gendut, ngapain lu gendut? Eh dia lagi. Mana bapaknya lu? Hah? Mana? Bapak lu, mana bapak lu? Cari no, dicariin sama bapak gua lu. Bapak lu, jangan bapak gua. Tinggal jelas aja. Ngapain juga ya? Bapak ini nyari bapak gini ya. Kayak jendrungan gitu. Eh guys. Hey, Bang Agus, nongkrong aja nih Bang Agus. Jegret nih guys. Ya, ini apa nih guys? Ini mah yang dulu guys. Apa namanya kacang panjang ini? Kacang panjang yang panjang jaga. Itu inget Agus, itu kalimatnya. Ini yang gua tiup di mana? Yang gua duduk di mana? Jelas juga itu. Oke guys, thank you banget ya nonton video kita kali ini, walaupun yang tadi ya agak aneh, agak lucu, tapi agak ngawur juga ya. Ya itulah drama hari ini. Karena ya banyak juga orang yang suka drama ya ternyata ya. Drama itu top serial video atau top serial tontonan nomor 1 di dunia guys ya. Gila. Drama sisir. Ya udahlah itulah, drama pesisir. Kayak ini judul video aja drama pesisir aja nanti ya. Kalau enggak salah lupa. 764 ya. Turun lagi. Udah, bye bye guys. Si Wong ya turun lagi 4%. Emang kurang bener ya narasinya. Bye bye guys.